Yo, halo cuy. Jadi di sini sudah ada Bobo Boy Ice. Wah, ada Bobo Boy Duri juga, ajak juga cuy. Nah, di sini sudah ada Bobo Boy Blaze dan Ice. Dan kita akan melawan Ultraman Zero Kuasa 7 ya cuy. Karena Ultraman Zero Kuasa 7 telah menantang Bobo Boy Blaze cuy. Mereka ingin beradu kekuatan ya. Betul, Ice. Para Ultraman Zero ingin beradu kekuatan dengan kita. Oh, mereka bilang mereka ingin beradu kekuatan. Dan kita akan langsung ke sana saja cuy. Kita ditemani sama Duri. Tiba-tiba ada Duri di sini cuy. Biasanya dia gak kelihatan ya. Kau kalau gak kelihatan kemana Duri? Rahasia lah. Oh, rahasia ya. Baiklah, kita cari tumpangan dulu. Oh, di sini ada Bobo Boy ini juga ya. Oke, oh ini dia pejat-pejat. Oh, gimana cara naik motornya? Aduh, gak bisa cuy. Aku harus naik mobil dulu. Tapi ini kalau naik mobil nanti keluarin kekuatan cuy. Waduh, bahaya ini kalau... Wow, cepet banget larinya. Oke, kita akan coba naik. Bisa nggak? Kalau bisa, bagus. Bentar, cari mobil dulu cuy. Kalau kesana nggak naik mobil, naik apa nanti? Ya, nggak bisa naik mobilnya. Masa lari sih cuy. Aduh, kalau lari... Wow, ada PCX. Oh, nggak bisa ya. Ya udah deh, aku lari aja deh. Nanti kalian menyusul aja gimana teman-teman? Ice, nanti kau menyusul saja ya, Ice, ke sana. Tenang saja, aku dan Duri akan segera ke sana nanti. Oke, dadah Duri. Dadah Ice, aku duluan. Oke cuy, terpaksa kita harus duluan ya. Ini dia cuy, kalau kalian mau lihat cuy. Bobo Boy Blaze tuh gini larinya. Oke, kita harus keluarin satu jurus lagi ya. Nah, gini dong keluar apinya. Biar Bobo Boy Blaze sekali cuy. Ini masih banyak cuy kekuatannya, tapi gak akan ku keluarin semua ya. Nanti ku buatin satu video berbeda khusus semua kekuatan Bobo Boy Blaze di GTA ya. Aduh, kecapean dia. Lo bisa capek juga kau Bobo Boy. Kukira gak bisa capek. Oke, langsung aja. Oh, rumahnya di sana ya, di atas ya cuy. Para Ultraman Zero Kuasa 7 itu menantang kita cuy. Kita hilangin dulu deh api-apinya. Ya, kenapa kau bercapean? Ayo naik ke atas. Gak bisa cuy, cari tempat naik ke atas yang lain. Bisa capek rupanya cuy Bobo Boynya. Mungkin karena menggunakan kuasa api terlalu banyak ya. Kesian. Oke, langsung ke sini. Langsung ke atas. Nah, pada kalian para Ultraman Zero, aku tidak akan kalah kali ini. Ultraman Zero gak ada angin, gak ada hujan nantangin kita cuy. Oke ya, pada-pada. Tunjukkanlah dirimu. Bentar, aku harus mengeluarkan teman-temanku dulu ini cuy. Nice, ada Ice sama Supra. Eh, Solar. Ayo Solar, bantu aku. Ice juga. Wah, itu ada Blaze juga. Gak tahu Blaze dari mana. Ayo cepat ikuti aku. Kita akan berperang melawan Ultraman Zero Kuasa 7 cuy. Mereka minta ketemuan di sini ya. Mana? Kok gak ada? Katanya minta ketemuan di sini kan Ice tempatnya. Oh betul, tapi mana gak ada. Dan mereka pun muncul. Ayo, lepaskan kuasamu. Ini dia mereka cuy. Bentar, aku boost dulu ya. Sini kau. Oh, ayo, kita perang woy, bantu woy. Ice, bantu Ice. Wow, mereka nonton doang ya. Mungkin karena Bobo Boy Blaze bisa menyelesaikan ini, jadi mereka nonton doang cuy. Banyak banget ya Ultraman Zero-nya. Ayo dong, bantu dong. Nah, loh, langsung kalah si Solar. Oh, gak kalah. Oke, Solar mengeluarkan tembakan Solar cuy. Ya ampun, ditabrak Solar. Wah, pingsan cuy Solarnya. Oke, gak apa-apa. Blaze mensolo ya. Ayo sih di Zero. Kami pasti menang melawan kalian, para Ultraman Zero. Wah, gerakannya cepet banget ya, cuy. Woi, salah serang, woi, Blaze. Ini musuh-musuh Zero Kuasa 7 ini. Oke, ada bapak-bapak berbaju hijau juga ikut-ikutan, cuy. Bapak-bapak berbaju hijau. Lihat, mereka teman kita, cuy. Bapak-bapak berbaju hijau ini ya. Membantu Bobo Boy Hero Bumi ya. Terpaksa kita harus keluarin jurus ini, cuy. Sini kalian, akan ku keluarkan hentakan lingkaran api. What? Iya. Wow, mental semua cuy. Itu dia kekuatan hentakan api ya.
dan masih ada bobola api cuy. Harus dikeluarin kayaknya ini. Rasakan nih, bobola api. Keluarkan bobo iblis maksimal. Wah, lempar. Meledak langsung cuy. Dahsyatnya. Hebat lah. Langsung kalah cuy. Ultraman Zero kuasa 7-nya. Mana ini? Ada yang mau ini enggak? Tapi katanya nanti dia mau keluar lagi cuy. 3 ronde mintanya cuy. Baik, kita tunggu dulu ya cuy sambil kita mengisi energi dengan berlari dulu. Oke. Nanti mereka keluar lagi cuy. Tenang aja cuy. Mana? Ada enggak? Wah, malah ngulti di sini Boboiboy Blaze-nya. Enggak ada siapa-siapa Boboiboy Blaze. Wow, dahsyat ini cuy. Tuh, diangkat loh. Wah, langsung dilempar. Boboiboy Blaze nih bos. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Keluarlah kalian para Ultraman Zero kuasa 7. Keluar lagi mereka. Ayo perang. Wow, ini dia. Kalau perang kita harus gunain mode ini dulu cuy. Nah, ayo mode bergetar ya, biar gerakannya cepet cuy. Ini bobo apa? Ultraman Zero-nya muncul semua loh from-nya tuh. Ada from emas, from jubah. Oke, gak apa-apa, ayo Blaze. Tunjukkan kau pasti bisa, Blaze. Ayo, tidak takut, tidak takut. Ini bapak-bapak baju hijau membantu kita terus ya. Dia orang baik kayaknya. Oh, ayo, mana lagi? Hah? Oh, aku punya pukulan api juga cuy. Bentar, kita keluarin ya pukulan apinya ya. Langsung kalah tapi mereka. Kalau kena pukulan api mereka langsung kalah cuy. Ini dia pukulan. Oh bukan bukan bukan, ini pembakar. Mana pukulan apinya? Sabar cuy, sabar cuy. Aku juga gak lupa. Ini dia ya, pukulan api. Wah, masih hidup cuy. Kuat juga dia ya. Pukulan api ya. Oh, tinggal satu cuy. Aku masih bisa. Rasakan ini, pukulan api maksimal. Mental dia ya. Wah, ini kalau si apa Solar sama Aisada bisa menyaksikan ini. Oke, nanti ku panggil lagi ya. Tenang aja cuy, nanti bisa dipanggil lagi. Soalnya nanti ini bakal muncul lagi Ultraman Zero-nya 3 kali. Terus mereka kalau udah 3 kali kalah gak bakal menyerang lagi katanya cuy. Ini Ultraman Zero jahat cuy, bukan yang baik. Ya. Tuh lihat. Kesian. Oke, langsung sini. Bentar, ku panggil dulu si Ice. Ice, Solar, muncullah. Nah, mereka udah muncul. Gini kan enak. Sini dong. Sini, Solar. Oh, kan? Nah, gini kan udah muncul. Oke, setelah muncul, kita akan mengeluarkan mereka ya. Kita keluarkan. Ah. Woi, salah, woi. Oh, ini dia. Awas, teman-teman. Waduh, kena Solar dan Ice ini di depan mereka. Tidak. Waduh. Wah, Boboiboy Blaze tidak bisa mengendalikan kekuatannya, cuy. Ya ampun, bentar aku panggil lagi mereka, cuy. Waduh, ini bapak-bapak ini selalu membantu kita ya. Tenang aja, Pak. Akan ku bantu semula, Pak. Lihat. Tuh, nggak kena pelurunya ya. Peluru api. Duar. Udah kalah? Sudah kalah cuy. Aku ingin mengeluarkan bobola api sambil ini cuy, berfoto. Nah ini dia Solar sama ininya. Dari tadi hilang-hilangan terus mereka cuy. Sini ayo foto dulu. Sabar 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 cuy. Kita harus berfoto ini cuy, buat foto kenang-kenangan. Oke ya. Lihat ini. What? Ini adalah kuasa bobola api maksimal, Solar. Lihat. Wow, mereka menonton ya, cuy. Wow. Nice. Solar, kurang kesini, Solar. Bentar, cuy. Solarnya tinggi banget dia. Paling tinggi di antara para Boboiboy. Oke. Mereka gak mau hadap kesini ya. Nice. Waktunya sekarang keluar ini, cuy. Wah, salah cuy. Dush, salah, salah. Ini kita keluarin yang ini. Ini baru seru cuy. Tornado hentakan api.
Wah, langsung menghilang ya. Gak apa-apa. Bentar ada Boboiboy Halilintar versi 1 cuy. Aku ingin mengeluarkan bobol. Aduh, ditabrak dong. Parah banget cuy, ditabrak cuy. Kesini dulu teman-teman. Oke, aku ingin mengeluarkan ini biar dilihat. Tuh. Wow, lihat cuy. Mereka melihatnya ya cuy. Wah, keren loh cuy tuh. Bobol api woy. Cedak. Meledak. Langsung meledak tanpa tersisa ya cuy. Lihat. Tuh dia cuy kekuatan Boboiboy Blast. Dan kita udah berhasil ngalahin si para Ultraman itu ya cuy. Kayaknya Ultramannya udah gak muncul lagi tuh. Soalnya sudah banyak yang berjatuhan cuy. Ada berapa Ultraman Zero ini cuy yang berjatuhan ya. Wah, udah banyak banget. Ini bapak-bapak ini juga masih bertahan. Wah, keren ya bapak-bapak ini ya. Mungkin ini rumahnya bapak-bapak ini. Iya pak, ini rumahmu. Aku adalah satpam perumahan ini. Walah, benar rupanya bapak-bapak ini yang menjaga perumahan ini ya cuy. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tinggal subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Biar channel ini makin banget banyak. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.